sadar bahwa pasti ada yang tahu. Ketua Tim Bakar sekaligus juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adhisa Smito terkonfirmasi positif COVID-19. Meski telah menjalankan protokol kesehatan secara ketat, Wiku Adhisa Smito menduga ia terpapar COVID-19 saat menjalani aktivitas yang cukup padat selama 2 pekan terakhir. Ia pun juga mengunjungi daerah-daerah yang mengalami lonjakan kasus COVID-19 yang cukup tinggi seperti di Kudus dan juga Bangkalan. Meski demikian, kondisi fisik jubir Satgas Penanganan COVID-19 ini dalam keadaan baik-baik saja. Sebagai bagian dari protokol kesehatan, Wiku Adhisa Smito meminta kepada siapapun yang kontak erat dengan dirinya untuk melakukan tes COVID-19 sebagai upaya testing dan juga tracing. Diduga jubir Satgas COVID-19 ini terpapar saat daya tahan tubuhnya mengalami penurunan karena kelelahan. Tim Liputan Anyus,